Gedung Bagindo Assistant Youth Center merupakan rumah atau wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif Kota Padang untuk berkreasi dan berinovasi. Pada Jumat akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Kedatangan Menteri Milenial ini dinanti oleh ratusan para pelajar dan pelaku ekonomi kreatif di Gedung Youth Center dan disambut dengan gendang tasa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Padang Hendry Septa, unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang. Selain itu juga terlihat Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat Sari Lenggo Geni, Ketua Dekranasda Kota Padang Nyonya Geni Hendry Septa, beserta undangan lainnya. Peresmian gedung tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti gedung oleh sang menteri didampingi Wali Kota Padang Hendry Septa. Pada sambutannya Sandiaga Uno mengungkapkan, ia sangat mendukung keberadaan gedung tersebut karena dapat menjadi wadah bagi anak muda di Kota Padang untuk berkreasi dan berkreativitas. Sandi pun berpesan kepada pemerintah kota, generasi muda dan juga pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Perlu digelar banyak kegiatan dari tingkat kelurahan sampai kota. Untuk tingkat kelurahan gelar event setiap minggu, sedangkan untuk tingkat kecamatan bisa menggelar event sekali sebulan. Kuncinya generasi-generasi yang akan meningkatkan budaya dan kearifan lokal, tetap tangguh, agility, creativity dan curiosity. Saya yakin pada New Center akan berkreasi menghasilkan hal-hal positif siap semua. Siap semua. Oke, ide-ide baru siap semua. Tiga unsur utama. Mau sukses? Mau sukses Youth Center? Bikin event tiap minggu di level kelurahan, di level kecamatan bikin event tiap bulan,
ada berapa kecamatan? 11. Kalau di sini kan namanya Koto ya. Untuk kota-kotanya itu ada 11. Jadi pas 12 bulan itu juga per kecamatan di sini. Dan per minggu ini di level negari mungkin kelurahan kalau di Jakarta itu bikin kegiatan sekolah-sekolah. Dijelaskan, kontribusi ekonomi kreatif Indonesia terhadap produk domestik bruto berada di posisi 3 besar dunia. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, 3 subsektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional, diantaranya kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, Sandiaga mengajak generasi muda untuk tidak meninggalkan budaya lokal. Namun sebaliknya, generasi muda diharapkan bisa mengangkat budaya lokal sebagai inspirasi untuk menciptakan kreativitas dan ide-ide lainnya. Ia meyakini, The Youth Center dapat menghasilkan ide baru yang positif. Untuk itu, gedung ini harus dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan karya konten yang kreatif, mengingat terdapat berbagai fasilitas pendukung, mulai dari akses internet, ruang pameran, studio foto, studio musik, hingga working space. Dan terakhir, tingkatnya SDM untuk berpikir keberlanjutan lingkungan. Guna mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2023 mendatang, akan diadakan World Islamic Entrepreneur Summit, dan Sumatera Barat akan dipersiapkan menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan itu nantinya akan mengundang 8 kepala negara. Kita secara digital mulai launching. Hari ini saya nyatakan World Islamic Entrepreneur Summit pada persiapannya di Kuala. Itu juga kita ciptakan lapangan kerja, 1,1 juta lapangan kerja kita ciptakan. Siap semua? Dan 2024, 4,4 juta lapangan kerja. Kadin, Komite Ekonomi Kreatif, Hiwi, semua harus berdukung. Karena ini Youth Center yang akan menjadi epicentrum dari kegiatan ini. Depan, mari kita bergandengan tangan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan secara resmi pada Youth Center di UKA. Gedung mega dengan 3 lantai ini dulunya dikenal dengan nama Gedung Bagindo Aziz Chan, yang digunakan sebagai gedung serbaguna dan kemudian menjadi kantor Dinas Pendidikan Kota Padang.
Setelah direnovasi, gedung ini kemudian difungsikan sebagai pusat kreatif dan inovasi masyarakat terutama generasi muda di Kota Padang. Perubahan fungsi gedung ini terjadi pada masa pemerintahan Wali Kota sekarang Henry Septa, dengan desain kekinian menambah daya tarik, terutama bagi kaum milenial untuk dapat berkarya dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka. Keberadaan gedung Bagindo Assistant Youth Center ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Padang yang tertuang dalam RPJMD 2019 hingga 2024 dan juga satu dari 11 program unggulan pemerintah Kota Padang, yakni mengembangkan seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas. Youth Center ini sebuah konsep yang sudah lama dikembangkan di Jakarta. Ada gelanggang remaja Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Gelanggang remaja ini juga bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk kreativitas, kegiatan seni dan budaya. Tapi dengan Bagindo Assistant Youth Center ini kita masukkan unsur-unsur ekonomi digital. Jadi ada video editing, karena konten-konten ternyata mengopang 60% lebih peningkatan omset daripada yang kami lakukan kita. Jadi anak-anak muda kita bisa belajar di sini, menciptakan animasi juga, ada adik kita di sini, Evan, yang sudah menciptakan animasi yang tadi sudah kita lihat, termasuk juga sudah dituangkan dalam fashion, yaitu baju kaos. Ini saya harapkan bukan hanya Padang, tapi kota-kota lain menyusul. Apeksi kemarin sudah berkumpul di sini, dan saat saya berjumpa dengan Apeksi di Bogor, saya sampaikan bahwa mendorong produk kita, ekonomi kreatif ini akan sangat membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan akan meningkatkan ekonomi kita. Sementara untuk fasilitas di lantai 1 digunakan sebagai ruang event, expo dan festival. Sementara pada lantai 2 dimanfaatkan sebagai working space, dilengkapi dengan ruangan, penunjang 17 subsektor aircraft, diantaranya ruangan meeting, ruangan arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk serta fashion, film animasi video, fotografi, panggung teater pertunjukan seni rupa dan sebagainya. Dan di lantai 3 tersedia sebuah tribun yang akan digunakan bagi pelaku aircraft untuk menyaksikan kegiatan dari atas. Sementara itu, Wali Kota Padang Henry Septa menambahkan bahwa gedung Youth Center seperti ini hanya baru ada satu di Sumatera. Gedung ini sekarang sudah bisa digunakan dan dipersembahkan bagi warga Kota Padang, anak-anak muda, dan para pelaku aircraft Kota Padang secara gratis, dengan fasilitas yang disertai akses internet.
untuk penerbangan kita sedang persiapkan di tahap-tahap terakhir. Kemarin suratnya sudah kami terima dan kami sudah berproses dengan maskapai penerbangan Air Asia dan juga dengan Malindo. Kita harapkan dalam waktu singkat, nah World Islamic Entrepreneur Summit kita baru saja rename karena Bu Sari ini lihat ada sisi entrepreneurship yang kuat. Jadi bukan hanya ekonomi tapi entrepreneurship yang kuat di Padang dan Sumbar ini akan mengundang 8 kepala negara. Dan oleh karena itu harus diperkuat interkoneksinya. Jadi ini juga akan memicu Bandara Minangkabau untuk bisa menerima kunjungan secara spesifik dari para entrepreneur-entrepreneur dunia. Nah, kita harapkan World Islamic Entrepreneur Summit ini tahun depan akan menjadi ikon dan menjadi event tahunan. Dan sejajar dengan event-event MICE lainnya di Indonesia, jadi selain ada Bali, ada Surabaya, Jakarta, Padang juga bisa menawarkan sebuah event yang kelasnya adalah kelas tingkat dunia. Itu yang saya harapkan. Terima kasih teman-teman.